What's up everybody, welcome back to Chito Gaming. Dan kali ini kita bakal bermain Minecraft FIFA SMP Season 3. Dan kali ini kita bakal pergi ke Nether untuk mencari quartz agar kita bisa bikin bagian dari kamar mandi kita serta kamar tidur kita. So, langsung saja kita mulai guys. Oke guys, jadi seperti yang kalian lihat, beberapa dari bagian dari rumahnya sudah selesai. Seperti ini, bagian sini udah selesai. Ini kaca, gue udah baca beberapa komen dari kalian. Dan ada yang bilang kalau kacanya coba dipakai warna hitam. Jadi kayak stain black glass ya, black stain glass ya. Jadi gue mau coba itu, tapi gue perlu ngumpulin ink dulu. Dan bagian sini juga udah selesai, tapi bagian sini kayaknya kacanya gue mau biarin bening kayak gini ya guys ya, karena buat bisa ngelihat ke depannya ini. Dan sebelah sini ya seperti sama juga gitu. Di sini cuma ada wall doang, gue belum tahu mau naruh apa di sini ya guys ya. Di sana juga seperti begitu. Dan change yang paling gede ada di sana guys ya, di sini. Di sini itu gue bikin hole, yaitu berapa nih, 1 2 3 4 4 kali 5 ya guys ya. So ini ya, gue bikin hole di sana, maunya di sekitar sini, ada yang maunya sekitar sini yang belok ke kanan. Di sini ntar ada storage room lah, sebelah kiri itu jalan buat ke bukit lagi satu, dan begitu gitu ya guys ya. So sorry banget kalau gue ada bikin progress di off camera yang terlalu bisa dibilang terlalu gede lah progresnya, cuman kayak gue lagi bosen terus nggak tau mau ngapain ya, jadinya gue recording ngelanjutin aja ya guys ya. So ya yeah, tapi bagi gue ini nggak terlalu gede banget progresnya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita bakal ke Nether, kita bakal nyari quartz, dan kalau ada waktu kita bakal bikin bagian kamar mandi kita yang yaitu di sekitar sini ya guys ya. So ya yeah, ayo aja kita mulai guys. Oke okay, Ipul, kamu mau nganter aku ke portalnya, Nether portalnya kos-kosan, Ipul? Oke, Ipul, makasih. Ayo ya, kita guys ya, kita naik Ipul buat ke Nether portalnya yang ada di kos-kosan. Gue belum bisa bikin Nether portal sendiri karena gue belum ada obsidian. So ya, yeah, itu aja jalan yang kesini ya guys ya. Ntar gue mau taruh sesuatu di sini mungkin, karena ini lumayan gede space-nya di sebelah sini. Dan yang gue bilang bukit itu adalah di sekitar sini ya guys ya, ini di sini. Jadi entar bukitnya itu jalannya di sini kan guys ya. Entar ngarah ke sini dan kita bisa naruh apapun sini. Dan di sini maunya di sini itu adalah centong kasino, tapi yang masih gue belum tahu, mungkin di sebelah sana juga. Kita belum tahu ya guys ya. So ya, yeah, ini bagian depan dari rumahnya kita ya guys ya. So kita screenshot aja coba ya guys ya. Ini soalnya bagus banget kelihatannya. Kita ambil angle tengah-tengah. Ya cukup lah itu guys ya, lumayan. So ya yeah, ayo kita pergi ke Nether. Oke okay, guys, ayo kita pergi ke Nether. Oke okay, kita lihat. Dan hello, aduh gak ngelag ya, kemana ini, ini apa, Daniel Anadis play place apa base, sorry rip Chito Gaming's English. So ya, yeah, ini jalan keluar kemana ya? Kesini kali ya. Where is this going? Oke, okay, keluar. Baguslah. Oke, okay, lumayan jauh ya. Tapi ya, bagus. Kok nggak salah banyak ini. Di sini itu banyak ini guys. Nether itu banyak manticore merah, which is bagus kata gue. Cuman manticore hitam kayak. Oh hello. Mantik, bagi gue manticore hitam paling bagus kata gue ya, soalnya warnanya cakep banget dan katanya susah dicari sih. Cuman gue udah pernah ngekill 3 apa 4 gitu ya, cuman gak dapet eggnya, which is sad. Oke okay. Kita nyari nether quartz, kita jadi butuh manticore kita. Semoga aja gak kenapa-napa ya, gue gak mau manticore gue mati. Oke okay, aduh. Nether quartz gue. Gue lupa pickaxe gue silk touch. Well, rip.
Gue nggak bakal bisa ngebreak ini kecuali gue bikin pickaxe baru. Jadi kita kumpulin aja nih requirements-nya ya guys ya. Itu apa ya? Magma block ya kalau nggak salah. Itu block yang baru ya. Mungkin buat kalian sih udah lama ya, tapi ah. Serem banget. Tapi buat gue itu baru, guys. Ish. Kenapa waktu di ujung-ujung sih semuanya? Ingin berkata kasar, tetapi Tuhan tidak memperbolehkan. Hehe. Sedih. YOLO. I'm impressed. Oke. Itu oh, halo. Banyak banget ya. Ini kita bisa break di rumah aja, guys ya. Lumayan juga buat XP. Ini pickaxe gue ada mending, guys. Gue minta book mending sama Ion Senpai, gue dikasih gratis. So, special shout out to Ion Senpai. I love you. Wah. Oke, okay, kita lewat sini. Ini tempatnya ekstrim banget, guys. Ini tempatnya ekstrim banget. Oke, okay, guys. Gue juga butuh redstone, glowstone ya, lupa gue. Tapi kenapa glowstone-nya nggak nyala? Oh, cangnya nggak update. Dan untung aja gue punya silk touch ya, guys ya. Ini bisa kita ambil semua juga nih. Gue yakin yang lain juga nggak terlalu perlu ya. Banyak juga glowstone ya. So, iya. Yeah. Gue mau glowstone itu soalnya pingin naro kayak lampu-lampu taman gitu, tapi dalam rumah, guys. Soalnya kalau pakai torch itu kurang greget gitu ya. Kurang greget. Istilahnya begitulah. Ini bisa diambil nggak ya? Huh, bisa. Hello. Gue nggak tahu ini gunanya apa, guys. Cuman gue seneng ngeliat blok ini. Kayaknya bisa jadiin kayak buat farm gitu deh. Ntar gue coba browsing-browsing di YouTube ya. Kira-kira magma ini namanya magma block kan? Iya, magma block. Buat kalian yang nggak tahu juga, gue itu baru banget sama Minecraft, guys. Jadi tolong maklumin kalau gue nggak tahu magma block. Walaupun udah lama banget magma block ini buat kalian, cuman gue baru tahu itu chunk yang belum keload. Gila, keren banget lo, guys. Siapa tahu kita bisa nemuin ya, guys ya, Nether Fortress. Aduh, tertutup. Aduh, nih hati-hati aja nih biar ipul nggak kebakar. Ipul kebakar, jadi hati kita kebakar semua. Hello, 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 hello. Kayaknya udah di-loot ya, guys ya. Iya, kayaknya deh. Tapi kita nggak boleh berhenti berharap ya, guys ya. So, ini agak gelap banget. Ada setting brightness nggak ya? Ah, bego banget dari dulu pantas merasa ini. Ternyata ada setting brightness-nya, guys. Ini gue taruh di F ini biar dapat ini. Apa namanya? Biar dapat XP ya, guys ya. Biar bisa nge-pay. Wow, hello. Where do you come from, man? Wither effect. Sangat tidak asik. Come here. Come here. Okay, into the fire. Oh, Wither Skeleton Skull. Hello. Kemana ya kita ya? Coba kita kesini ya, guys ya. Karena kesini kelihatan bagus tempatnya. Iya, ini tempat-tempat dimana bakal ada chest ya, guys ya. Oh, give me Wither Skull. Okay, enggak. Nether Ward. Ini yang kita butuh, guys. Oh my god. You guys are so slimy. Give me slime block. Magma cream. Maksud gue. Sama sekali gak ada di drop magma cream. God banget. So ini gak di loot Nether Ward-nya. Jadi gue bilang ini mungkin belum di loot ya, guys ya. Haha. Oke, ini nyambung. Our first chest. Chest pertama kita, guys. Ayo kita berdoa, guys. Semoga Tuhan bantu saya, Tuhan. Boom. Diamond horse armor. Kayaknya bisa di-craft ya. Horse armor. Di sini bisa di-craft kah? Enggak. Oke. Okay. Baguslah.
So kita punya 3 kain sekaligus. 3 kain sekaligus. Oh, hello. Ini kayaknya kita farming dikit, guys. Oh, oh, oh. Manticore merah. Manticore merah. Manticore merah. Come here, come here. Masuk, masuk lu. Masuk lu. Manticore merah. Masuk, masuk. Aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Gawat, 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 guys. Gawat, guys, gawat, guys. Panik mode on. Ini gue mati aja nih. Oke, okay, so gue pingin banget ini. Ini. Hey, hey, come here. Tuh, sini tuh. Mantap. Ayo sini sini. Lagi satu. Lagi satu. Udah berkah. Kalian ngerti kan, guys? Kalian ngerti sekarang kan? Gue enggak pernah dapet. Like literally enggak pernah dapet. Come here. Mungkin ini. Oh. No. Don't ever. Lol ah. Ego banget tuh. Oke, okay, kita udah dapat banyak hal bagus. Jadi sekarang kita akan balik pulang, guys ya. So, where is home anyway? Pool. Ipul memang selalu. Oke, okay, kita enggak bakal jadi pulang karena kita menemukan hal yang bagus, guys. Yaitu sebuah ini lagi. Hello. Kita nggak mau pulang. Gue nggak mau pulang maksudnya, bukan kita. Karena gue yang main. Nggak jadi deh. Karena kita yang main, guys. Karena kita semua itu lagi bermain dengan kalian yang mensupport gue agar bisa main. Oke, okay, guys. So, aduh, untung aja nggak gue hit tuh. Kalau nggak udah hancur hidup kita. Ini kayaknya sebelah sini ada jalan. Oh, hello. Dapat iron, dapat obsidian. Oke, ada lagi. Ada dua. Gold horse armor dan gold ingot. So, kayaknya gue mau buang apa ya? Gak ada yang bisa dibuang. Kok diamond horse armornya taruh di situ aja, guys ya. Baru diomongin ya, guys ya, langsung dapat ya, guys ya. So, kita taruh diamondnya di sini. Kita punya 19 diamond sekarang. Dan ayo kita head back ke rumah. So, gue bisa buang apa ya? Gold horse armor lagi. Iron mulu. Oh, gila ini gede banget, guys, Nether Fortress-nya. Sumpah. Tuh, sedel lagi. Gue sampai gak punya space buat naruh. Apa yang harus gue korbankan? Itu yang gue harus korbankan. Oke, okay, kayaknya kita gak boleh explore ini, guys. Sebelum gue ini, guys, apa namanya, tergiur melihat chest-chest banyak. Ini dari gue loot gak sih? Belum. Tuh, belum gue loot. Sebelum gue tergiur dengan segalanya dan gue akhirnya nggak jadi pulang, ya guys ya, jangan sampai hal itu terjadi, guys. So kita pet amulet dan kita lanjutkan dengan terbang dengan Ipul. Gila. Tapi kita benar-benar butuh update baru di main. Damn it. Oke, ada chest. Oke, gue gak mau explore nih, guys ya. Biar orang lain lah. Itu kita ngambil satu chest tadi aja sudah cukup ya, guys ya. So, gue gak bakal tergiur juga sama Wither Skeleton karena kita butuh pulang. Kita butuh end episode nih, guys ya. Bisa dilihat, guys, tadi pickaxe gue itu yang Silk Touch ini, itu tadi cuman sekitar 30-an%, guys. Bisa bilang 40% lah. Sekarang udah 66%, guys. Makanya kayak mending itu memang the best enchant. Makanya untung aja si Iron Senpai itu ngasih gue gratis sih, guys ya. Makasih banget ya, guys ya. Kalian perlu nge-subscribe ke Iron Senpai ya, guys ya.
Itu rumah kita guys ya, gila keren banget kelihatan dari luar guys. Belum lagi itu masih ini ya guys ya, belum selesai dekoratif gitu ya guys ya. Oke guys, jadi itu aja ya hasil looting kita ya guys ya. Lumayan udah banyak ya guys ya, kok bisa dibilang banyak ya. Gue bakal minjem salah satu member FIFA SMP yang punya pickaxe fortune. Ya semoga aja ada yang punya ya guys ya. Gue butuh nether quartz nya supaya banyak ya guys ya. Dan yeah. So ya guys, itu aja video hari ini ya guys ya. Semoga kalian menyukai ya video exploring kali ini ya guys ya. Gue tahu ini adalah house building week, tapi gue malah exploring ke nether. Tapi untuk melanjutkan house building week, kita perlu ke nether ya guys ya. Jadi yeah, satu episode pengecualian saat house building week gak masalah kan guys ya. Gak ada yang marah juga ya guys ya. So ya guys, thank you so much for watching. Dan gue bakal bertemu kalian di episode selanjutnya guys. Bye bye.